Mbak-mbaknya udah nungguin kita tuh. Kita tinggal pilih mbak-mbaknya aja buat ngerawat kita. Cap, cip, cup, embang, uncup. Eh, nama mbaknya Sarah. Mbak Sarah. Hah? Ada tempat mandi. Aduh. Tidak. Aku mau dikubur. Dikubur hidup-hidup. Tolong. Aku masih mau hidup. Lagi happy banget karena kita akan mengunjungi salon terbaik sepanjang masa. Guys, biasanya kalau di salon itu kita diapain aja ya? Tapi sebelum kita di treatment, jangan lupa subscribe YouTube ini dan di-like juga, oke? Mana jempol buat nge-like ya? Ya, ini langsung aja kita mulai. Nih, kalau dari kemarin kita jadi mbak-mbak salon, sekarang kita jadi pasiennya. Kita yang di treatment, kita yang jadi pelanggan. Ini salonnya guys, rame banget. Mbak, itu kursi buat didudukin, bukan diinjek. Kasian kursinya, harga dirinya diinjek-injek. Baiklah teman-teman, ini mbak-mbak kasirnya. Namanya Eli. Hai Eli. Hai, welcome to the salon and the spa. Feel free to get your hair done. Wow, kita dikasih perawatan gratis buat rambut kita. Bisa buat apa aja nih mbak salonnya nih? Sebutin dong. Oke. Mbaknya sibuk kah? Oh, kita juga bisa hang out sama teman kita. Terus kita dikasih apa nih? Dikasih tiket? Wow. Ada namaku guys, Shapiloidmu. Ayo teman-teman di sini bisa add Roblox aku dan bisa join karena Robloxku open for public. Jadi teman-teman bisa add dan join juga ya, mabar sama aku. Oke guys, kita langsung masuk aja yuk. Ini pintunya rusak. Iya, yuk dorong-dorong dong, bantuin. Kok aku nggak bisa masuk? Apakah badanku terlalu besar untuk masuk? Tolong. Aku nggak dibolehin masuk, Mbak. Itu pintunya rusak. Aku nangis nih, aku laporin ke mamaku. Oh, salah pintu, men. Ternyata bukan yang ini. Itu pintu keluar dari jebakan Batman. Inikah pintunya? Hey, pintu otomatis. Oh, ini dia guys, salonnya. Luas. Tuh, mbak-mbaknya udah nungguin kita tuh. Kita tinggal pilih mbak-mbaknya aja buat ngerawat kita. Cap, cip, cup, embang, uncup. Mana mbak yang paling enak? Yang tengah. Tapi yang tengah udah dipakai. Minggir kamu. Hush. Lah, jatuh lah. Kita usir dia. Hush. Aku mau di tengah. Mbak, tolong rawat aku, mbak. Mbak, nice. Pijit palaku, mbak. Garuk-garukin. Aku belum sampoan berhari-hari, mbak. Itu kutu-kutu yang ada di rambutku. Tolong, mbak, diambilin, mbak. Mbak. Dasar pasien yang banyak maunya nih aku. Namanya Mbak Bet. Mbak Betty. Sudahkah? Terima kasih, Mbak Betty. Enak ya rambutku habis dipijit-pijit. Kayaknya nggak cuma ada krem bat doang guys. Coba kita pindah ke ruangan selanjutnya. Ada apa aja ya? Ini ada tangga guys. Tangga menuju apa? Apakah tangga menuju akhirat? Oh tentu tidak. Belum akhir zaman. Oh VIP nih. Alamak, aku bukan pelanggan VIP. Aku pelanggan gratisan guys. Cabut-cabut. Gak ada uang. Kabur. Bayangkan guys, di dalam salon ada air mancur. Ini kayaknya mengundang orang buat mandi nih. Tahu aja ya kalau aku belum mandi berhari-hari. Ih, Puntan. Isi, kamu keluar Ki. Kamu nongkrong aja, aku pengen ganti baju. Gantian dong. Nah, ini ada yang kosong nih guys. Kita bisa ganti baju kah? Kita duduk doang di sini. Hello, anybody here? Oh, udah ganti baju apa? Hah? Tolong, aku terjebak. Tolong guys. Tolong, tidak bisa bergerak. Ini jebakan. No. Yes,
Akhirnya kita keluar dari jebakan tipu daya iblis. Tapi kenapa kulit kita agak gelap? Tadi kayaknya warna kulitku tidak segelap ini. Hah? Kok jadi sawo mateng? Tadi sawo mentah. Tidak. Gara-gara masuk ruangan tadi, kurang ajar buat ngitemin kulit, guys. Guys, ada tempat mandi. Wow. Airnya macem-macem warnanya. Ada yang kuning, ada yang ini kok coklat airnya. Mandi coklat. Bad bomb, mood bad. No, aduh. Tidak, aku mau dikubur. Dikubur hidup-hidup, tolong. Aku masih mau hidup. Mengerikan tempat mandinya. Pilih bath bomb. Cepret, kita klik tombol ya. Jangan ada yang ngintip. Ini gak ada tutupannya gitu, gak ada tirai. Oh my god. Aduh, aku jadi malu. Cuman karena isinya cewek semua ya gak apa-apa deh. Jangan ngintip aku ya. Nyaman, enjoy. Tapi kenapa airnya kuning? Apakah ini air kencing kuda? Gak mau. Ayo kita keluar, guys. Gak benar ini, gak beres tempat mandinya. Aduh, lengket-lengket badanku nih, gatel-gatel. Ada sauna, teman-teman. Kalian tahu sauna nggak? Sauna itu ruangan yang sangat panas, yang dimana kita bisa di dalam sauna selama 5-15 menit. Dan kelamaan. Jadi sauna ini bakal bikin kita keringetan nih, guys. Nih, kita nyalain. Panas-panas kita keringetan. Lalu toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita akan keluar lewat paru-paru, pori-pori gitu kan. Jadi keringetan. Begitu, guys, fungsinya sauna. Tapi teman-teman, aku dulu sering banget sauna. Abis sauna biasanya aus. Ya, karena keringetan. Keluarin toksin-toksin lewat pori-pori kulit. Kita cobain apa lagi ya, teman-teman? Ada bando. Bisakah kita malingin? Maling. Maling bando. Kok nggak bisa? Buat pajangan doang. Tempat apa lagi nih? Kita icip-icip semua ya prasarana yang ada di salon ini. Halo mbak, kita cap-cip-cup lagi yuk, guys. Cap-cip-cup, embang, umcup. Mana mbak-mbak yang paling enak? Tengah lagi, guys. Hei mbak, tolong rawat aku dengan sepenuh hati ya. Jangan kasar-kasarin aku. Oke, kita mau diapain? Jangan rusak aku. Mbak, aku masih polos. Jangan rusak aku. Rawat aku dengan baik, dengan kasih sayang, dan lembut, dan sedikit perhatian. Jomblo banget. Kelihatan kayak Jonas aku. Udah mbak. Mbak, jangan liatin aku terus mbak. Aku malu. Halo mbak. Oke. Makasih ya mbak. Kita diapain sih? Kita diapain? Gak tahu, dikacangin. Yaudahlah, lebih baik dikacangin daripada disayurin. Facial hair styling. Kita coba yuk. Kita klik salvage. Coba. Apa nih gak nyala nih? Hey, cepet stylist aku. Wah, tahu nih salonnya kita gak bayar, guys. Kita pelanggan gratisan ya. Tapi kok sepi salonnya? Apa udah tutup? Hello? Ada. Wah, nge-lag internetku, guys. Kok tiba-tiba aku jadi berkumis seperti Santa? Hello? Aku gak mau jadi Santa. Aku maunya yang jadi rusa. Aku pengen jadi rusa. Gak mau jadi Santa, capek. Tolong, hilangin kumis ini. Help, cukup ayahku saja yang berkumis. Aku jangan. Gimana nih? Ayo, gak mau berkumis. Kenapa aku dikerumunin nih, guys? Tolong, aku di geng. Tolong, jangan rebutin aku dong. Ya ampun, guys, ini kenapa pada ngumpul? Ya, aku tahu, aku cantik. Kalian jangan sirik dong. Kita cabut aja yuk. Kabur. Ini ada tangga nih, guys. Tangganya meliuk-liuk. Wah, tempat make up ternyata. Wow, ini yang aku butuhkan, guys. Lihat nih, mbak-mbaknya aja udah cantik banget. Mbak, tolong make up aku yang cantik ya. Kalau bisa, cukur kumisku nih.
Masa jadi kumisan sih aku? Aku kan cewek. Tolong mbak, bikin aku cantik. Tolong, kok jadi menor mukaku? Makin ngada-ngada. Oh ini dia guys, ini dia. Masa tunggu dulu ya, sabar. Sabar, sampiloid. Mata kita jadi kedip-kedip satu nih. Ganti mbak, jangan makeup yang ini deh. Kita pilih yang mana ya? Ini kayak kucing nih yang ada ini-ininya. Atau yang ini, kayak sad girl. Kita akan jadi sad girl guys. Sad girl, cewek yang sering galau-galau. Hah, siapa yang suka galau? Oh, kita sad girl sekarang. The real sad girl. Hah, menangis. Muka jelek, galau. Jonas. Malang sekali hidupku guys. Udah gitu, banyak PR. Sepertinya masalah hidupku bertambah. Aku tidak suka PR. Aku sukanya libur. Kita lompat yuk. Kita parkour. Hiat, parkour. Kapan lagi kita parkour di salon orang? Kok tiba-tiba aku nyangkut di sini? Ya iya, aku tahu aku nakal. Oke. Kita turunnya dari tangga, guys. Nggak boleh barbar. Ini salon orang, bukan salon kita. Ada hairstyle lagi, guys. Coba. Aku pengen ganti rambut. Kamu nggak usah ikut-ikut aku deh. Ganti-gantian dong. Nah, kok rambutku kayak nenek-nenek sekarang? No, ya it's okay. Ini apa nih? Ada bakpao di kepalaku? Hah? Udah kayak konde. Di balik tempat ini ada seperti taman. Taman anak-anak kah? Heh, ruangan apa nih guys? Ada telur. Telur pasca. Kok kosong di sini? Tempat apa ini? Ini ruangan penuh misteri guys. Aku curiga. Hah, aneh nih. Aneh. Salon ini banyak misterinya guys. Atau, aku tahu guys. Kita positif aja ya. Jadi tempat ini cocok buat foto-foto. Buat diposting Instagram. Pintar ini manajernya ya. Aku suka ini. Selanjutnya guys, ini pala kita mau di laser nih. Aku pengen laser otak. Hey, tolong laser otakku jadi lebih pintar. Nah, ini cat rambut. Mau jadi warna pink. Ayo cepat, laser isi otakku. Nice. Wow. Ya, fix auto ranking 1 aku di kelas. Aku menjadi orang pintar. Ganti rambut guys, ganti rambut. Bim salabim, abrakadabra. Nah ini rambutnya lebih keren nih. Tapi muka kita sedih. Ayo, aku pengen cat rambut. Aku pengen warna hitam aja deh. Soalnya kalau di sekolah, kalau kita cat rambutnya aneh-aneh, Auto di-kick dari sekolah. Arena mana lagi ya yang belum kita coba? Kayaknya udah semua sih teman-teman. Kita coba-cobain ya kan. Ini ada masker. Wow, aku mau di masker. Biar glowing mukaku. Glowing in the dark. Nama mbaknya Sarah. Mbak Sarah. Hah? Kok nama kita sama? Apa jangan-jangan kita dulu satu rahim? Atau kita kembaran beda rahim? Hah? Kembaran beda rahim. Bagus. Aku di masker guys. Tolong, jadi binatang nih. Enggak. Bayar. Gak mau. Aku gratisan. Kabur. Gak mau bayar. Kabur. Oke guys, sekarang kita udah cantik. Udah fresh. Udah glowing. Jadi sampai di sini dulu aja guys untuk menikmati salon dan spa terbaik sepanjang masa. Untuk mbak kasirnya terima kasih ya udah terima aku. Sekarang waktunya aku pulang. Dan sekian untuk video kali ini teman-teman. Thank you banget udah nonton dan see you next video. Bye.